Inter, AS Roma dan Juventus terancam sanksi UEFA. Tercatat ada 10 klub Eropa, termasuk Inter Milan, Juventus, dan AS Roma terancam sanksi UEFA karena dinilai gagal mematuhi financial fair play. Sebagaimana dilaporkan oleh media Inggris, The Times, bahwa Nerazzurri menjadi salah satu dari 10 klub Eropa yang terancam sanksi karena tak mematuhi aturan financial fair play pada musim 2020-2021. UEFA diketahui melakukan penyelidikan terhadap 10 klub yang tak mematuhi aturan financial fair play. Tim-tim yang diselidiki meliputi klub dari Liga Premier Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, serta Ligue 1 Prancis. Sanksi bakal diberikan kepada dua klub Prancis, yakni Paris Saint-Germain dan Marseille. PSG memiliki defisit lebih dari 30 juta euro selama 3 tahun beruntun, meski sudah diberi batas waktu perbaikan dari UEFA. Ancaman sanksi juga mengintai 3 klub Italia, yakni Inter Milan, Juventus dan AS Roma. Arsenal menjadi klub Premier League yang masuk daftar penyelidikan UEFA karena diduga defisit 200 juta euro selama 3 tahun. Sanksi yang akan diterapkan terhadap Inter dan Roma berupa denda yang akan dibahas bersama UEFA serta kemungkinan akan dilakukan pembatasan pengeluaran. Pada musim ini memang menjadi yang terakhir di bawah aturan lama, yakni FFP, namun mulai tahun 2023, UEFA menerapkan sistem baru, dengan klub-klub dibatasi untuk membelanjakan persentase pendapatan mereka untuk gaji pemain, transfer, dan biaya agen. Mkhitaryan kemungkinan bisa tampil di laga Inter versus Cremonese. Gelandang Inter Milan, Henrik Mkhitaryan kemungkinan besar dapat tampil dalam pertandingan pekan ke-4 Serie A melawan Cremonese pada Rabu. Gelandang serang berusia 33 tahun itu tidak dapat bermain melawan Spezia di pekan kedua dan laga berikutnya melawan Lazio di pekan ketiga akibat cedera hamstring yang ia derita pasca kemenangan 2-1 Inter atas Lecce di pekan pembuka Serie A. Akan tetapi sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa Mkhitaryan dikabarkan sudah pulih dan kembali berlatih bersama tim. Kendati demikian, pelatih Simone Inzaghi tidak ingin terburu-buru memainkannya melawan Lazio pada Sabtu ini demi menghindari resiko. Dia kemungkinan baru bisa merumput lagi saat Inter menjamu Cremonese, sebelum laga penting melawan AC Milan dalam laga bertajuk Derby Milan pada awal September mendatang. Setelah bergabung dari Roma di musim panas ini, Mkhitaryan langsung melakoni debutnya bersama Nerazzurri di laga pembuka Serie A musim 2022-23 melawan Lecce, meski hanya turun sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Dries Mertens, Lukaku sudah membuktikan kualitasnya di Inter. Mantan pemain Napoli, yang saat ini memperkuat Galatasaray, Dries Mertens menilai bahwa Romelu Lukaku sudah membuktikan kualitasnya di Inter Milan sejak kembali dari Chelsea. Sebagaimana diketahui, striker asal Belgia itu berhasil mewujudkan keinginannya kembali ke Inter untuk menjalani musim 2022-2023 setelah The Blues setuju melepasnya dalam kesepakatan pinjaman berbayar. Setelah menjalani masa kelam bersama Chelsea untuk musim 2021 hingga 2022 lalu, Romelu pun sukses menemukan sentuhan terbaiknya meski baru tampil 2 laga awal musim ini bersama Inter. Lukaku mencetak gol perdananya musim ini melawan Lecce di pekan pertama Serie A dan pada laga pekan kedua ketika Nerazzurri menang 3-0 atas Spezia, Lukaku sukses menampilkan performa mengesankan dengan menorehkan 1 assist kepada Lautaro Martinez untuk mencetak gol pertama di laga itu. Romelu Lukaku juga terlibat dalam skema gol kedua yang dicetak oleh gelandang Hakan Calhanoglu. Dries Mertens mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan DAZN, bahwa Lukaku, yang merupakan rekan senegaranya telah membuktikan kalau dirinya masih dapat diandalkan untuk petualangan keduanya berseragam Nerazzurri. Lukaku telah menunjukkan betapa hebatnya dia, tetapi harus terus membuktikannya dalam petualangan keduanya bersama Inter, ujar Mertens. Cedera, Belanova tak tersedia saat Inter Milan lawan Lazio. Bek sayap Inter Milan,
Raul Belanova dikabarkan mengalami cedera saat menjalani latihan jelang laga pekan ketiga Serie A 2022-23 menghadapi Lazio. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Sabtu. Pemain muda berkebangsaan Italia itu pun diinfokan tak akan tersedia saat Nerazzurri menghadapi Lazio. Cedera yang dialaminya membutuhkan perawatan medis lebih lanjut. Sebagaimana dilansir Tutto Mercato Web, bahwa pemain berusia 22 tahun itu mengalami masalah pergelangan kaki saat menjalani sesi latihan yang membuatnya absen di laga kontra Bianco Celesti. Kendati demikian, cederanya tidak serius dan kemungkinan sudah bisa tersedia lagi di skuad untuk pertandingan pekan keempat Serie A melawan Cremonese pada 31 Agustus mendatang. Belanova direkrut pada musim panas ini dari Cagliari untuk menambah ke dalam di posisi bek sayap setelah kepergian Ivan Perisic, namun ia belum melakoni debutnya bersama Inter. Masalah cederanya tidak serius sehingga ada peluang untuk membuat debutnya di Inter saat menjamu Cremonese di Giuseppe Meazza. Bari tertarik boyong Eddie Salcedo dari Inter Milan. Klub Serie B, Bari tertarik meminjam striker muda milik Inter Milan, Eddie Salcedo sebelum penutupan bursa transfer musim panas 2022 ini. Memasuki masa akhir dari bursa transfer musim panas ini lebih kurang sepekan hari lagi, Inter Milan masih punya kesempatan melepas Eddie Salcedo, yang belum menentukan klub selanjutnya yang akan ia bela. Sebagaimana dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, bahwa Bari telah muncul sebagai tujuan yang memungkinkan untuk pemain berusia 20 tahun itu. Salcedo dipastikan bakal dilepas oleh Inter dengan status pinjaman, dan klub menargetkan kepindahannya dalam beberapa hari ke depan. Tim asal Belgia, Standard Liège dan Udinese sebelumnya telah menunjukkan minat pada Salcedo, tetapi hingga saat ini masih belum mampu meyakinkan sang pemain. Sekarang, Bari dapat memberikan Salcedo kesempatan untuk mencoba membangkitkan karirnya yang sempat terpuruk selama memperkuat Spezia pada musim lalu. Di sepanjang musim 2021-22 lalu, Salcedo hanya tampil sebanyak 12 penampilan di ajang Serie A bersama Spezia di bawah asuhan pelatih Thiago Motta.